Oke, assalamualaikum, selamat petang semua. Petang ini saya akan mencantas ataupun mentrim pokok bonsai atau adalah pokok bonsai asam Jawa. Pokok bonsai asam Jawa. Lama dah pokok tu sebenarnya. Saya si jaga si itu dan padahan yang pun dah besar. Jadi hari itu saya nak trim lagi lah. Okay? Saya akan membentuknya lagi, wajah rendah lagi. Kita lihatlah hasil kerja saya petang tu untuk tatapan semua bagi peminat-peminat bonsai asam Jawa. Itulah rupanya. Kita lihat . Itulah rupanya. Dah besar dah sebenarnya. Kalau besar. Dan hari itu saya akan ngaturnya lagi lah. Mencantikkannya lagi asam Jawa tu. Alright, kita relax-relax, santai-santai petang tu dengan saya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, like dan komen, channel komen biar puluh. Sila buat demikian, tidak ada bayaran untuk sekarang sebarang komen dan subscribe. Semuanya free, free je. Okay, terlalu tinggi, kita akan buat, kita atur lagi. Kita akan buang, cantaskan apa yang sifat tu, dahan-dahan yang dah terlalu banyak tu, kita buangkan. Kita buangkan satu-satu. Itu pun, kita buangkan. Ia terpulang pada kreativiti sendirilah. Lagi yang peminat bonsai dia tahulah kreativiti masing-masing macam ni. Kita rasa masing-masing, ilham masing-masing. Lagi saya itulah ilham saya, cita rasa saya, bonsai saya. Ini terlalu panjang, kita potongkan, kita buangkan sikit-sikit. Oh, saya ada yang besar untuk saya, besi besar saya ada lagi, habis, tunggu saya beli kelak lah. Tak ada lah, macam tawinya. Ini lembut. Terlalu lembut, senang dibentuk sebenarnya. Apa nama, aluminium ke apa tu kah? Tawi tu. Itulah kita melilit batangnya untuk membentuk hasilnya macam ni kita suka. Dan bentuk lah rupanya. Kita akan ya terpulang pada kreativiti masing-masing lah untuk bentuknya macam ni. Lepas tu, bagi yang peminat bonsai, hanya tahu lah apa ya, bahan-bahan yang perlu, bahan-bahan keperluan untuk mencantikkan bonsai, pokok bonsai itu tidak tahu lah. Saya tu baru aja dalam bidang tu sebenarnya. Pokok banyak tapi lama si dijaga, si ditrim, si dicantas dan kita orang langgar lah apa dah besar dahnya pokok tu. Yang si perlu kita buang. Terlalu banyak. Ada tawi besar dan senang kita nak ngaturnya. Tapi tawi kecil tu lah. Dah lah. Nak kita ngaturnya. Tunggu dah ada tawi besar lah. Salah satu. Untuknya. Bonsai. 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 Sikit tu kita potong aja lah itu dawai pun saya ada dawai besar untuk membentuk itu tapi saya dawai besar mengecik takutnya si ngikut buat terlalu kecil ya, kita akan ngikut lah jadi kita buang tu lah kita buangkan masih perlu untuk kelak hitam untuk senang yes banyaklah daun pun saya guna kelaknya akan tumbuh baru tetapi itu ini susah dia akan tumbuh lebih cantik lagi kita buang apa yang patut dibuang-buang dulu tak ada tak membentukkan lagi macam itu rupanya
kecil tu boleh kita jilid dengan dawai kecil lah. Dawai tu lah. Tersipu panjang. Kita cuba bentuk lah hasil jam ni lah kita tanya. Kita pun akan agak jam ni upah hasilnya. Kita lihatlah ke kreativiti saya, keinginan saya. Saya tak siap apa lah sebenarnya. Suka-suka aja sebenarnya. Minat hobi. InsyaAllah dapat. Kita akan buat yang terbaik. Ikut cita rasa itu pun. Kita lilitkan di lahan pokok asam jawa tu. Lilitkan. Ya, macam ni rupanya. Jadi kita nak bentuk macam ni. Kita nak nyuruhnya jantung situ. Jantung situ lah. Ha? Kita bingkuk biasa je takutnya patah. Nyepat sebenarnya. Sebab tahan pokok tu kuat sebenarnya. Liat tu bang. Bahasa kampung liat. Liat. Kuat sebenarnya. Liat. Bukan tanah liat. Tapi dahan tu liat. Kuat. Teguh. Sebab dia ada pokok bonsai, pokok apa tu, asam jawa tu sesuai untuk bonsai. Kita nak bentuk pun nyaman, senang, mudah, si patah-patah. Banyak pokok yang saya trim pada hari tu, rimbari dulu, banyak yang patah. Kemuning lah, kemuning satu patah. Sebabnya terlalu lembut. Lahannya si kuat, si teguh. Macam tu kita pusing dun, kita nasi akan patah. Teguh, kuat. Ini atau hasilnya satu kita buat simple aja. Tutup buang, kita nak trim bola tu lagi, kita bentukkan lagi. Kita potong sekat ni. Okey, kita pusingkan ya. Bagi yang baru-baru jinak dengan bonsai tu, sila rujuk lah dalam YouTube. Banyak saudara kita dari Indonesia pun banyak yang berminat, yang pakar dalam bidang tu. Kita Malaysia daripada luar negara pun ada, kita boleh rujuk dalamnya lah. Dalam YouTube banyak yang gemar, yang ada berkongsi dengan hal YouTube, dalam YouTube berkenaan dengan bonsai. Si susah itu. Tak si pandai pun bisa terujuk dalam YouTube-nya ada. Kita boleh belajar di sini lah. No problem. Ya. Yeah. Kita nak bentuk jam ni. Tu dah lama tu senai tu. Aku mati. Saya gemar menggunakan kebetai lah untuk menahannya, sokongannya. Kita pulang pada kita pun kreativiti tempun tenaknya macam ni rupa. Kita pulang lihat. Saya suka. Ya. Tak lupanya. Yang besar tu kelak, yang terlalu besar tu kita siapa bentukkan dulu lah. Kenapa? Saya ada nak makin bentuknya. Dawai si cukup besar. Terkecak rumah ada dawai besar. Kita bolahnya. Bengkok-bengkok pun orang. Itu dah terlalu lama kita buka. Punya mati. Yang meruka di dalam. Yang besar kesan dawai pun terlalu lama. Yang akan tenggelam dalam batang pokok. Apa-apa pokok lah yang akan tenggelam. Kerana yang membesar dan kesan dawai itu yang akan nampaklah di dahan-dahan pokok-pokok kayak dahan-dahan bonsai atau dah pokok apa-apa pokok lah macam tu yang membentuk apa dah dawai yang kita gunakan lah
tenggelam dalam ya dalam pokok lah, dahan lah. Ya, hati-hati lah ha. So, sebab ringkas tu je sahabat saya tu petang tu kerana kita siap ada dawai besar lagi kita beli dok dan biar rupanya ok dari jauh tu rupanya ada 1, 2, 3, 4 batang dahan ya cabangnya lah yang kita tinggal tu besar tu kita dapat bikin lah dok sudah dawai besar untuk kita bentuknya. Kalau kita mendalam usaha kerak, kita akan melilit yang lagi akan malah bentuk ikut kreativiti tu pun malah ulang-ulang kan itulah rupanya itu adalah pokok apa bunga kertas bogomvila bogomvila itu pun sama pokok asam jawa itu saya ternakkan masih dalam ternak. Kita lihat tang tu sedikit lah di halaman belakang rumah saya tu semua adalah kemuning pokok kemuning yang telah saya bentuk semalam dan harian dua hari yang lepas tu pokok buah ceri yang saya tanam saya bentuk malah bonsai juga lah bunga apa nama bunga tu lupa nama bunga tu tu hanya bunga kacak. Itulah rupanya dari workbook. Saya telah pindahkan ke belakang semua lah. Mendiri letak dalam rumah yang pembesaran yang lambat saya dengar lah. Terlalu lambat pembesarannya. Jadi saya cuba letak di belakang rumahnya terkena matahari dan hujan matahari. Okay, pembesarannya akan cepat lah. Atau lama tu sebenarnya. Tapi lah. Saya letak dalam rumah ni kata macam tu keadaannya si membesar dengan sihat si kena matahari ya tu pun belakang tu pun ada bunga pukul 8 tu kan ya, kembang pukul 8 pun ada tu pun asam jawa kemuning belakang-belakang pun masih ada lah semua saya tanam ya itu saja dari saya petah petang ini untuk tetapan peminat-peminat bonsai seluruh dunia. Nah, jika ada seluruh dunia yang menonton, itulah rupa bonsai halaman belakang rumah saya. Penuh dengan bunga. Di tanah pun ada, di belakang, di dalam pasu pun ada. Pokok pokok buah-buahan pun ada kat belakang kan. Saya tanaman saya semua. Dia ajak dari saya petang-petang tu. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Selamat petang.